أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kedua, mari kita fatihakan kepada jemaah yang telah meninggalkan kita dan juga pada diri kita. Mudah-mudahan kita dapat menguatkan iman dan dapat buat amal-amal yang salih dan salihah. Serta kedua ibu bapa kita, mudah-mudahan diampunkan dosa telah lalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سنوات كريم سهرنا وهاونا أنفعنا فينا لو رسول مؤلا سنوات سهرًا وهاونا أنفعنا فينا رسول مؤنى صلوات كريم سهرًا وهاونا Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Rabbi Iftah Qulubana, Futuhan Arifina, Ya Allah. Ya Fattah Ya Alim Rabbi Iftah Qulubana Futuhan Arifina Ya Allah Ya Allah Ya Fattah Ya Alim Rabbi Iftah Qulubana Futuhan Arifina Ya Rabbi Bil Mustafa Bani Makasidana وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ
terima kasih dan wafilana mamata ya wasi al karami ya Rabbi bin Mustafa malima kasih dan wafilana si al-karami wa sallallahu ala khairi halkihi wa nuri arsihi sayyidina Muhammadin wa alani wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman kasira wa khatim lana minka bikhairin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sedekah ini berkenaan dengan sedekah. Sedekah as-sadaqah maitatusuk, itu kata Nabi. Sedekah tu menolak daripada kematian yang jelik, menolak kematian yang mengerikan. Sedekah, kalau kita banyak bersedekah, insyaAllah as-sadaqah minal balak, sedekah menolakkan balak. Kita tengok tak ada orang yang sebelum sedekah banyak dia jadi apa-apa keadaannya, tidak. Sedekah, jadi jangan, orang yang lokek tu dia tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah. Dia fikir dia kumpulkan harta dia tu dia akan mendapat apa, pertolongan dengan harta itu. Itu adalah syirik. Dia berarti dia bergantung dengan harta. Kamu pernah dua orang suami isteri beribadah, kuat ibadah, tapi bila matinya isterinya, si suami dapat mimpi yang isterinya masuk ke dalam neraka sebab isterinya sangat rukik. Jadi tak banyak kawan dan tak banyak masyarakat. Ibarat seperti apa? Sapu tangan. Orang dulu kalau dapat duit, sapu tangan diikatkan dengan duit ni. Itulah. Kalau nanti kalau kita kena ikat, kerana kawan nak datang, kau jangan datang, nanti kena ikat macam aku. Jadi tak banyak kawan. Faham? Jadi kita sedekah. Sedekah tu baik. Apabila seorang tu mengumpat pada kita, kita sedekah pada dia. Baik orang tu, nanti banyak lagi kawan. Kalau mengumpat lagi, saya sedekah lagi. Banyak kawan. Jadi sedekah tu membawakan kita yang ini menambungkan tali silaturahim dan mendapatkan lagi rahmat daripada Allah dan menambahkan rezeki juga. Alhaakumut takasur, kamu berlumba-lumba dengan harta kamu, hatta zurtumul makabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Kala saufa ta'lamun, sekali-kali jangan, kamu akan nampak api yang menjulang untuk kamu. Jadi kita orang-orang kita suka banyak air. Alhamdulillah orang kita banyak selam sebab sudah sedar daripada agama-agama kita. Alhamdulillah banyak orang yang tidak sedar dirinya, dia akan mendapat kegelapan di akhir, di akhir nanti, akhir kedudukan kegelapan. Kita tengok orang yang yang dapat kegelapan nanti, keluarganya sini, anaknya ada bocang, kadang-kadang pakai rantai kecil-kecil, dia suruh pakai rantai, padahal lelaki tu lelaki dia suruh pakai rantai macam orang-orang Nasrani. Itu maknanya dia hidup dalam kegelapan. Nanti bapak ni pakai suar bendi, bila bercangkung nampak benda tu besar. Itu maknanya keluarga ni dalam kegelapan. Pasal apa? Itu orang yang tidak menghargakan dirinya.
pusat ni nampak tak hargakan dirinya. Tuhan pun tak nak hargakan diri. Kita ada ini akhlak, ada untuk aurat, dengan ini alhamdulillah. Jadi itulah, walaupun kita hidup miskin, tapi kita ada mempunyai akhlak. Jadi hidup ini mencintailah sabar dalam sabun. Orang kecam orang ni masih ada dia punya ujian ni. Aku nak uji orang ini macam mana ni. Bagus ni. Kalau Tuhan tak nak uji macam mana? Tuhan biar. Berarti Tuhan tak sayang. Macam orang, Tuhan kan sayang orang tu dia uji. Bagus lah Tuhan. Sudah ambil. Sekeru ni boleh pakai. Sudah. Kalau ini di ujung-ujung tak boleh pakai, beliau sudah pedulikan dia. Biar dia jatuhkan maksiat sudah. Dia jatuhkan maksiat di dalam, di plaza-plaza, di dalam tempat-tempat yang tak baik. Maknanya Tuhan tak nak ni. Kalau Tuhan tak ni, pergi tempat amal-amal makhluk yang baik, jumpa orang yang baik. Itu maknanya Tuhan tak ni. Hargakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat akan waktu-waktu untuk mendirikan salat. Kalau jalan jauh boleh dapat salat ke tidak? Kalau kerja mana yang gaji besar-besar boleh dapat salat ke tidak? Kita ingat. Itu maknanya orang ingat kepada aku, kata Allah. Aku pun ingat kepada dia, dan aku kawal dia, dan aku jagakan dia, dan aku mudahkan segala rezekinya. InsyaAllah. Jadi inilah satu orang yang putus asa. Tahu orang putus asa? Orang yang bunuh diri dia. Segala kebaikan dia tu tidak dikirai oleh Allah. Tidak, Allah Ta'ala tidak kira segala kebaikan dia. Apabila malaikat nak masukkan, nak tarik orang kafir itu masuk ke dalam neraka, kata Allah Ta'ala, jangan kau tarik orang orang kafir itu masuk neraka dulu. Tarik orang yang bunuh diri itu. Dia memalukan aku. Konon aku ni Tuhan lemah, Tuhan tak boleh tolong dia, Tuhan tidak berkuasa. Dia malukan aku, campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Padahal aku sayang dengan dia, aku uji dia. Dia langsung dia bunuh diri. Konon aku ni Tuhan miskin, Tuhan tak Tuhan tak boleh menolong dia. Jadi kat sini campak dia ke dalam neraka. Jadi kita janganlah jangan kita putus asa. Kan orang-orang Melayu kita dah banyak nak bunuh diri. Sikit nak bunuh diri, sikit kena caci, nak bunuh diri. Sikit nak anu, nak lari daripada mak bapak. Itu semua besar. Ini semua maknanya orang ni putus asa, putus daripada rahmat Allah. Mati, mati kafir. Siapa yang bunuh diri, mati kafir. Sekian, itu ada satu. Ada seorang tu saya rasa saya tak patut nak bunuh diri. Jangan buat gitu saja. Dosa mati kafir, sabar. Sabar tu satu ibadah. Makin patutnya orang makin miskin, makin taat kepada Allah. Makin miskin, makin taat. Jangan makin miskin, makin jauh. Makin miskin, makin jadi kafir. Itu kata Nabi, kada faqru an yakuna kufra, hampir-hampir kemiskinan membawa kekufuran, membawa kafir. Dan miskin mesti nak mencuri, nak menipu, nak apa, nak bunuh diri, nak bunuh orang, itu dia orang kafir.